Hi everyone, my name is Sharifa Ismailia Alatas. I'd like to thank you for this opportunity. Hope all is well. Today I want to share to you about the framework in Grasshopper tutorials. But before you started this tutorial, you have to see first the Introduction to Parametric Design Framework, Basic Modeling in Rhinoceros. Please see the description below for the link to the tutorials material. Okay, thank you. Nah, jadi timeline-nya hari ini atau course outline-nya hari ini adalah untuk memperkenalkan Rhino di tahap dasar. Dasar sekali. Kita klik launch Grasshopper, dia akan otomatis keluar di sini. Nah, ketika Anda buka Grasshopper pertama kali, nanti pasti akan, apa istilahnya, diantar seperti ini ya. Ada pilihan, apa namanya, file, contoh-contoh file yang bisa kita gunakan untuk memahami Grasshopper dengan lebih mudah. Gitu kira-kira. Sorry. Saya akan buka file yang tutorial aja deh biar gampang ya. Nah, kita buka yang F14 the Grasshopper definition. Grasshopper definition sama seperti tadi belajar Rhino, ibaratnya Grasshopper ini adalah extension atau mode tambahan dari Rhino ya, untuk teman-teman yang masih semester 1 ya. Untuk teman-teman tutor kayaknya sih udah sering kenal walaupun mungkin belum mencoba sampai total gitu ya. Jadi Rhino bisa digunakan sendiri tanpa Grasshopper. Jadi apakah Rhino itu parametrik? Apakah Rhino itu selalu berkaitan dengan generative design? Enggak, jawabannya enggak. Kalau kita mau pergunakan Rhino hanya sama seperti AutoCAD 3D atau sama seperti SketchUp, sama seperti Formit ya, dia akan berfungsi sebagai 3D modeler biasa gitu. Tapi ketika dia sudah bersama-sama dengan Grasshopper, si Grasshopper-nya, si jangkrik hijaunya sudah dipanggil gitu, sudah muncul layar seperti ini, maka dia akan bersifat parametrik gitu ya. Kita bisa mengenerate apa namanya, desain berdasarkan parameter-parameter yang kita set sebelumnya. Bisa jadi analisis ya, jadi dia bisa diperlakukan dari dua sisi. Kalau untuk mensimulasikan atau membuat analisis, kita bisa cari banyak contohnya, misalnya contohnya di ini ya, di Ladybug ya. Dengan Ladybug itu kita bisa mensimulasikan arah angin, kemudian radiation ya, solar radiation, kemudian sebentar. Yang udah dibuka mana ya? Nah, ini aja. Oke, okay. Nah ini alternatif-alternatifnya. Yang waktu itu pernah ikutan tutorial untuk SADA mungkin atau FATS mungkin udah tahu ya, atau bahkan mungkin sudah mencoba salah satunya. Nah, ini Rhinoceros dan Grasshopper diperlakukan sebagai alat analisis, alat simulasi, gitu ya. Tapi kita juga bisa menjadikan Rhino dan Grasshopper dan juga si Ladybug-nya itu sebagai alat untuk mendesain juga. Gitu. Jadi mengatur arah surface, arah garis dan lain sebagainya berdasarkan parameter yang ada di sini. Begitu bisa. Oke, caranya gimana? Nah, kita belajar dari step by step yang mudah dulu ya. Dari hal-hal yang berkaitan dengan bentuk ya. Oh ya, ini contoh juga ada di coding space, nanti kita bahas ya. Oke, di file 1.4 itu kita bisa ini ada apa petunjuk-petunjuk dasar ya, dan nanti bisa dilengkapi juga dengan tutorial yang di Grasshopper ini contohnya ya. Nanti ada banyak, Anda bisa cek di situ. Nah, tadi yang saya sampaikan adalah oke, kita mulai dari nol. Yang bisa Anda lihat di sini apa aja? Di bagian kanan, di layar Grasshopper-nya. Assalamualaikum. Masih ada orang? Ada curve, Bu. Ada apa? Curve. Oke, okay, betul. Sip. Divisions sama simulator itu. Oke, okay. Jadi seperti saya sampaikan tadi di awal, ketika kita akan menggunakan generative design, itu kita mau tidak mau harus memulai desain itu dari awal sekali, atau membuat parameternya itu dari susunan parameternya dari awal sekali. Yang di sini adalah adanya curve. Gitu, ya. Ketika kita hilangkan kabelnya ini, kabel komponen, jadi ini masing-masing disebut komponen ya. Si apa namanya colokan-colokan ini, saya menganggap ini colokan. Ini komponen. Oh maaf, ini bukan. Yang sebelah kiri ini bukan. Ini komponen. Nah, komponen itu ada yang bersifat objek, subjek, dan ada yang bersifat komponen kerja atau predikat gitu lah, kalau kita menyusun bahasa ya, menyusun kalimat gitu. Ini adalah subjeknya,
Kemudian ini adalah predikatnya, ya. Jadi bendanya apa? Bendanya curve. Kemudian mau diapain si curve-nya? Oh, mau di divide, mau dibagi. Pertama-tama kita harus memanggil si curve-nya terlebih dahulu, ya. Kemudian yang ini bukan komponen dan juga bukan parameter juga. Kira-kira ini apa namanya? Ada yang udah pernah mencoba mungkin? Integer. Integer. Oke, okay. Itu jenis angkanya, jenis bilangan. Integer number itu adalah bilangan bulat kan? Gitu. Jadi ini jenis angka yang dimasukkan di situ. Tetapi kalau nama bendanya ini adalah number slider. Jadi kalau kita klik di sini, nah dia akan muncul, double klik ya, dia akan muncul window namanya slider. Ini sebenarnya namanya number slider. Jadi kalau kita mau panggil si number slider itu, kita tinggal double klik di kanvas, kemudian tinggal ketik number slider. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Number slider itu fungsinya untuk apa? Fungsinya sama seperti knob volume pada saat, udah nggak ada ya radio sekarang ya. Mohon maaf anak 90-an saya, masih ada radio. Kalian kenal radio nggak sih? Atau benda apa yang Anda kenal yang ada knob volume-nya ya, bukan digital lagi. Apa coba? Boombox. Oven. Nih. Apa? Boombox. Boombox, ya Allah masih kenal boombox. Masih ada itu. Alhamdulillah, keren-keren. Saya terharu. Zaman saya sekolah kalau punya boombox tuh kayaknya ya Allah tajir banget. Sekarang udah nyaris punah ya. Oke. Okay. Makasih. Iya betul. Atau misalnya contohnya oven atau air fryer atau gampang. Kompor manual ya, kompor yang bukan kompor elektrik ya. Ketika dia diputar ke kanan, maka dia akan menjadi apinya semakin besar. Semakin ke kiri, semakin kecil gitu. Nah, fungsinya sama dengan slider ini. Jadi dia menentukan angka ya yang akan kita atur masuk ke dalam komponen ya. Jadi ini sifatnya apa, Bu? Atau judulnya apa? Judulnya itu dia mengikuti apa ini namanya? Komponen yang kita pilih. Jadi kalau kita colokkan si number slider itu ke n di sini adalah count berarti jumlah gitu, maka dia akan sifatnya n jumlah gitu, divide curve dengan jumlah 0,913. Jadi kalau kita hubungkan number slider yang satunya ke n, maka dia akan number of divisionnya 13. Di sini komponennya inputnya apa? Inputnya adalah k atau kings, split segments at kings itu kan lebih defined value. Terus kita bisa masukkan coba kalau kings kira-kira seperti apa, nggak muncul gitu. Ya, kingsnya 13, kemudian number-nya 13. Kings itu berarti kayak belokannya akan seberapa gitu ya, detailnya akan seberapa. Jadi number slider itu judulnya akan berubah-ubah sesuai dengan input mana yang kita pilih. Gitu, ya, jenis input mana yang kita pilih. Oke. Okay. Misalnya ini curve bisa diapain lagi sih? Curve bisa di kita double click lagi. Divide aja. Ya, kira-kira seperti itulah. Kemudian dari komponen ini kita bisa melihat kaitannya dia dengan objek-objek lain, subjek dan objek lain. Yang pertama di bagian kiri itu ada inputnya, bagian input. Jadi setiap sistem itu kan pasti ada input ya. Kemudian ini operatornya, dan kemudian ini outputnya. Cara belajar paling mudah seperti itu ya. Inputnya ini apa aja? Kalau di divide ini ternyata inputnya dia adalah satu curve, harus curve. Gitu. Bendanya curve-nya mau bentuknya seperti apapun nggak masalah gitu ya, asal dia curve. Kemudian n itu jumlahnya tadi ya, count-nya atau n. Kemudian yang selanjutnya adalah kings-nya, split segments at kings-nya akan berapa gitu. Kemudian yang ini output-nya adalah points. Jadi karena tadi kita menyuruh curve-nya untuk dibagi, untuk di divide, maka hasilnya adalah point-point. Ya. Oke, cara baca hasil output-nya seperti apa, Bu? Cara bacanya tinggal kita double click panggil yang namanya panel. Kalau misalnya mau tahu hasil pembagiannya itu seperti apa sih, sebaran poinnya seperti apa saja, kita tinggal hubungkan ke sini. Nah, ini akan muncul gini. Ini adalah data-data hasil pembagian satu curve, ya. Curve-nya ini bentuknya apa sih? Kayaknya lingkaran ya. Lingkaran. Oke. Okay. Dibagi sejumlah 13, ya. Tadi jumlahnya 13. Kalau misalnya kita ubah ke, tuh, lihat ya. Kita ubah ke 100 misalnya, ke jumlah maksimal, hasilnya akan seperti ini dan datanya jadi semakin panjang. Data di panelnya. Ya, akan sejumlah 100 itu, ya. Gitu kira-kira. Mohon izin mute sebentar, kita pause sebentar sambil lihat video ya, sambil mendengarkan aja.
Oke, kita lanjutkan dulu ya, yang kita dulu ya. Nanti Anda bisa akses ini kan di luar waktu ya, santai. Oke, jadi untuk baca hasil datanya itu bisa memanggil panel. Panel itu mirip dengan slider, jadi dia sifatnya adalah kalau slider itu data input, ya. Kalau panel itu data output pada dasarnya untuk membaca data. Tapi kalau misalnya ini hasil dari panel ini mau dijadikan input untuk operasional lain, itu bisa juga. Ya, misalnya dari titik-titik yang kita punya nanti akan dibaca sebagai apa namanya parametri ya, digunakan sebagai parametri untuk menyusun bentuk misalnya. Ya, itu bisa. Oke, tadi ada chat. Okay. Oh, makasih Mas Anggito. Ya, coba kita cek ada playlist YouTube. Kalau saya sih dulu belajarnya ke Parametric House, enak banget tuh Parametric House. Dan dia suka ngasih file-file tutorial juga. Dan yang punya arsitek Muslim, support ini ya Muslim arsitek. Wah, makasih, ini lengkap. Bisa ikut ke sini ya. Pilih yang bahasanya sesuai dengan kita. Kemudian juga levelnya sesuai dengan kita. Wah, ini ada Python juga. Ya. Kalau udah mau belajar tentang bahasa pemrograman yang khusus untuk atau yang banyak digunakan untuk software arsitektural, itu bisa masuk Python, belajar Python. Mulai dari semester 1 dibiasakan, nanti anak-anak PDK juga akan dilatih ya sedikit-sedikit tentang Python itu. Atau paling tidak dikenalkan. Ya. Oke, sip. Makasih Mas Anggito. Kemudian ini playlistnya juga webinar series ya. Anda juga bisa ke ini ya, Parametric House, nanti saya ketikkan di grup. Oke, kembali ke ini ya, ke live resolver ini. Nah, di fight ini kita juga bisa manggil menggunakan surface. Oke, kita bisa pakai surface di sini. Kita panggil surface, kemudian divide surface. Divide surface. Nah, pilihnya jangan divide yang curve, tapi divide surface. Sama-sama divide, tapi input dan outputnya berbeda. Ya kan, karena yang satu dia akan membagi curve, yang di atas akan membagi curve. Ini akan membagi curve kan. Kemudian yang di bawah ini akan membagi surface. Ya. Kita satu sini. Ya. Jadi kita bikin satu surface. Sorry. Misalnya kayak gini, kita bikin surface seperti ini di shaded deh ya. Ya, udah jadi surface ya, kelihatan sudah ada muncul garis tengah surface-nya. Nah, kemudian kita panggil bendanya. Jadi ketika, oh ya ini menjadi penting juga ya, ketika komponen dan juga tab objeknya itu masih berwarna oranye, itu berarti dia belum punya data. Ya. Dan dia masuknya setengah error. Jadi ada 4 level warna di komponen yang ada di Grasshopper. Yang pertama adalah warna orange seperti ini, oranye, berarti itu comment error-nya adalah belum ada data. Ya. Fail to collect data. Kalaupun misalnya kita sudah konekkan dengan input lain yang menurut kita adalah surface, berarti tab ini, si Grasshopper ini tidak bisa membaca data yang kita maksud sebagai surface. Mungkin ada garis yang belum menutup dan lain sebagainya, dan itu belum bisa disebut sebagai surface, itu nanti akan muncul warna orange seperti ini. Saran saya, selain Anda belajar memahami comment-comment yang ada di Rhino ya, dan juga di Grasshopper, Anda juga pahami yang namanya comment error, ya, atau error message. Gitu. Nah, balon-balon seperti ini adalah error message, dan itu sahabat Anda untuk belajar tentang software apapun itu. Ya. Ketika error, jangan panik, tinggal dibaca errornya karena apa. Gitu. Ya. Oke, kita panggil surface-nya, cara manggilnya gimana? Ini warna oranye berarti belum ada data, nanti kalau sudah warna abu-abu muda, itu berarti datanya sudah terisi dengan sesuai. Gitu. Nah, kita klik di sini, ya kan? Oke. Si benda yang di Rhino-nya sudah jadi warna merah, ya, sudah ke highlight warna merah, dan komponen yang ada di Grasshopper-nya sudah menjadi warna abu-abu muda. Ya. Itu berarti udah ada isinya, udah ada surface-nya. Atau kalau misalnya curve, ya berarti udah ada curve-nya. Oke. Kemudian, cara lainnya juga, sebentar, bahasa warna lainnya adalah ini warna hijau. Ketika dia berwarna hijau, berarti dia sedang diselek. Misalnya kalau kita mau lihat, ini ganggu banget alatnya, bentar. Misalnya kita mau lihat dari komen sepanjang ini, sepanjang yang sudah dibuat itu, kira-kira yang bentuk circle itu, circle utama itu yang mana sih? Kita tinggal klik aja komen circle-nya. Oh, circle-nya itu maksudnya bentuknya ini. Gitu, ya. Kemudian yang dimaksud sebagai curve itu, mana sih input curve pertama kali? Oh, ternyata ini. Yang di tengah, ya.
Jadi curve untuk leading di tengah ini, ya. Kemudian operation divide, hasil dari divisinya, hasil dari pembagiannya itu yang mana sih? Ternyata yang lingkar-lingkar itu. Kelihatan dengan yang warna hijau itu ya. Oke, circle dipilih warna hijau. Kemudian dia pakai apa ini? Multiplication ya, perkalian dari A kali B. Sekarang apa bahasanya ya? Kemudian selanjutnya setelah dia ada banyak curve yang berbentuk lingkaran, ya kan, circle ini. Kemudian dia loft. Masih ingat ya tadi loft ya, untuk menjadikan benda koleksi curve, koleksi beberapa garis atau beberapa bentuk garis gitu, koleksi bentuk lengkung, yang menjadi bentuk tiga dimensi berupa surface. Gitu. Itu adalah operasional loft. Ya. Nah, loftnya yang mana ya? Loftnya ternyata yang ini. Dan hati-hati rekan-rekan, ketika kita sudah punya message yang sudah selesai seperti, komponen yang sudah selesai seperti ini, rangkaian komponen sudah selesai seperti ini, kalau kita mau benda itu terlihat di Rhino atau menjadi objek nyata di Rhino, maka kita harus ke-bake, harus dimasak terlebih dahulu. Ya, masaknya gimana? Tinggal diklik kanan di komen terakhir yang kita maksud ya. Kita anggap sudah selesai, kita klik kanan, kemudian bake. Nanti akan muncul seperti ini, color-nya seperti apa, kemudian mau di-grouping atau enggak ya. Misalnya karena ini bentuk surface seperti ini, kita group ya. Kalau sudah, klik OK. Nah, kalau tadi dia belum di Rhino, belum ada, sekarang dia udah ada, ya, udah muncul sebagai bentuk. Kalau kita mau geser, bisa di ininya, di Rhino-nya. Nah, ini benda nyatanya kira-kira seperti ini. Ya, kalau tadi belum ada, ini masih siluet, masih kayak hantu gitu ya, antara ada dan tidak, antara ada dan tiada. Jadi kalau misalnya kita mau coba, parameter yang satu dengan angka count-nya 100 dibagi menjadi 100, itu bentuknya kira-kira seperti ini. Kemudian nanti kita mau ubah misalnya dengan input bentuknya cuma dibagi 13 kayak tadi di awal. Coba kita cek. Ya. Tinggal di klik lagi, kemudian klik OK. Nah, ini bentuknya ada dua. Bentuknya sama, tetapi jejaringnya beda-beda ya. Nah. Maaf ya, anak saya berisik. Oke, kira-kira begitu. Bayang ya, proses mendesainnya. Tidak, ini masih main-mainan bentuk lagi. Saya rasa nggak mungkin satu meeting sini. Oke, kembali ke yang apa tadi? Surface divide ya tadi ya. Ini warnanya masih oranye karena belum ada surface yang masuk dan belum ada number slider yang masuk. Tadi di awal saya sempat katakan bahwa kalau di Cartesian, di sumbu Cartesian itu bahasanya adalah X untuk ke kanan kiri, kemudian Y untuk ke atas bawah, kemudian Z untuk ke dekat dan menjauh, maka kalau di unit perhitungan pemodelan itu menggunakan U dan V, U dan value, U value dan V value ya. Kita lihat di sini surface-nya belum ada, kita panggil surface ya. Tinggal mengkonekkan antara surface yang sudah terisi dengan S di sini. Nah, ini sudah berhasil ya. Sudah ada surface yang akan dibagi. Ingat ini akan dibagi karena belum muncul angka pembaginya harus berapa gitu ya. Kita masukkan number slider, kita geser aja number slider atau enggak usah dibikin deh. Klik dua di sini, number slider, bukan MD slider ya, tapi number slider. Kemudian kita atur, mau bilangan bulat atau bilangan pecahan desimal, ya. Kalau misalnya bilangan bulat, kita pilih yang integer numbers, ya. Integer numbers, kemudian name-nya kita bisa namai menjadi apa? U count, karena ini ke arah U count. Oke, kemudian, nah. Yang menjadi penting adalah numerik domainnya akan berapa, minimum berapa, maksimum berapa. Ya, kita bikin nggak mungkin dong dibagi menjadi satu. Ngapain kita repot-repot bikin parameter kalau susunan parameter kalau cuma dibagi satu, ya kan? Minimal dua, misalnya. Kemudian maksimalnya mungkin 100. Range-nya nanti akan otomatis mengikuti antara 2 dengan 100 itu ternyata ada 98 varian. Sudah klik OK. Nah, kemudian tinggal dikonekkan dengan U, input U-nya. Nah, kelihatan di sini ya, input U itu berarti dia yang untuk kalau tadi kan dia masih rata seperti ini ya, masih defaultnya seperti ini. Setelah dimasukkan angka, nah dia akan seperti ini. Ya. Berarti ketahuan yang namanya U count itu dia yang sejajar dengan sumbu hijaunya, sumbu hijau yang di Rhino, ya, atau yang menjauh dari layar. Kemudian kita bisa copy nama slidernya, ya. Kemudian rename menjadi V count. Kemudian dengan parameter yang sama, dengan variabel angka yang sama, klik ke sambungan ke V. V-nya hanya 2, U count-nya juga hanya 2. Coba kalau kita geser seperti ini. Nah, semakin ke kanan menjadi bentuknya semakin pecah-pecah semakin banyak gitu. Ya, itu berarti pembagian seperti itu. Tapi ingat ini baru vertices ya, dia belum berupa poin. Dia harus kita panggil menjadi
poinnya itu sudah harus dipanen gitu ya istilahnya, atau kita mau ubah menjadi bentuk yang lainnya. Misalnya ini sudah bentuk koin, kemudian kita akan hubungkan menjadi circle juga, boleh deh. Sorry, bukan ini ya, circle-nya ada beberapa. Ini kalau circle parameter, ada inputnya. Oke, okay, by base plane and radius. Oh, bukan. Yang inputnya, inputnya point juga apa ya? Saya ini inputnya dia, oh center ya betul, copy-nya juga. Hai, sebenarnya ada enggak? Hai. Anak saya ikut TOT ya. Siap. Nak. Cek, kalau buat aku. Cantik sekali, kita lihat, kasih lihat ke situ. Oke, boleh nyebain ya anak saya. Poinnya dia menjadi circle. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi masing-masing poin yang tadi dipanen oleh si divide surface tadi itu akan menjadi circle di sini ya. N-nya apa? Normal vektornya kita bisa masukkan dari norm ini ya. Kemudian di value-nya jadi inputnya radius. Oh, oke, okay. Ini butuh number slider lagi untuk input radiusnya. Masukkan integer minimum 1. Klik OK. Jadi kita sebesar apa itu nanti lingkarannya di masing-masing titik itu akan overlapping atau enggak gitu. Jadi enaknya pakai Grasshopper dan Rhino tuh seperti ini. Jadi ribetnya desain parametrik itu adalah menentukan parameter di awal, menghubungkan komponen-komponennya. Tapi kita sudah punya koleksi komponen seperti ini, dan kita akan mendesain berulang, gitu. Nanti tinggal disesuaikan aja, gitu. Contoh-contoh varian aplikasi add-in dan lain sebagainya nanti saya share juga. Gitu. Ya, Anda bisa pelajari sendiri dan aktif ya. Maksudnya kita bisa belajar dari mana saja kok, gitu. Nggak harus nggak harus dengan tutorial yang rigid dan lain sebagainya. Kita bisa belajar. Oke, okay. Jadi untuk melihat, kalau misalnya kita kan pengen tahu nih, oh setelah di-divide dia jadi berapa titik sih, dan di titik mana aja, dan kita perlu juga untuk misalnya nanti untuk simulasikan ukuran struktur dan lain sebagainya gitu, atau misalnya untuk tahu dia nanti akan jatuh di titik mana di bangunan gitu, misalnya contohnya kayak gitu ya. Nah kita kan jadi tahu koordinatnya dengan titik-titik ini. Nah caranya, kalau misalnya, tanpa dihubungkan, dia cuma jadi kertas kosong seperti ini, si panel itu. Ya, jadi panel itu dia akan menyesuaikan outputnya seperti apa. Coba kita panggil panelnya untuk circle ya. Nah, hasilnya jadi kayak gini. Bayang nggak? Jadi dia kayak bunglon. Jadi dia tergantung outputnya seperti apa. Jadi kayak gini ya. Nah, datanya kalau misalnya hasil perkalian dari 27 kali ini, graf yang sudah dimasukkan, dari pembagian graf yang sudah dimasukkan. Oh, ternyata dia perkaliannya kayak gini. 27 kali X kali X kali X, gitu. Hasilnya seperti ini. Karena dibagi 13, maka ada 13 titik. Gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.